Saudara Inggris melaporkan kasus kematian pertama akibat virus corona varian Omicron. Rupanya tak hanya ditemukan di Inggris, WHO menduga varian Omicron sudah menyebar ke banyak negara di dunia meski belum terdeteksi. Kasus kematian setelah pasien tertular varian Omicron diungkapkan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Senin waktu setempat. Kasus tersebut merupakan kematian pertama akibat varian Omicron yang dikonfirmasi ke publik secara global. Hingga kini, pemerintah Inggris tidak memberikan rincian tentang kasus kematian pasien yang telah tertular varian virus B11529 atau Omicron. Seperti apakah pasien sudah divaksinasi COVID-19 atau memiliki penyakit penyerta? And sadly, yes, Omicron is producing hospitalizations, and sadly, at least one patient has now been confirmed to have died with Omicron. So I think the idea that this is somehow a milder version of the virus, I think that's something we need to set on one side and just recognize the sheer pace at which it accelerates through the population. Hingga hari Rabu, sudah ada 77 negara yang melaporkan temuan kasus varian Omicron. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut, kemungkinan Omicron sudah menyebar ke hampir semua negara di dunia, hanya saja belum terdeteksi. 77 countries have now reported cases of Omicron, and the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. WHO mengungkapkan varian Omicron memiliki penularan paling cepat di antara semua varian COVID-19. Munculnya kasus kematian akibat varian Omicron mengingatkan kita untuk tetap waspada meski kerap beredar informasi soal gejala lebih ringan tentang varian Omicron. Selain taat pada protokol kesehatan, vaksinasi di negara dengan populasi tinggi kini menjadi penting. WHO mengingatkan agar suplai vaksin dibagi secara adil, terutama untuk melindungi populasi berisiko. Tim Liputan, Kompas TV.